Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tepatnya tanggal 17 Agustus 2020. Bangsa Indonesia sekarang ini sedang merayakan hari kelahiran kemerdekaan, Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ya. Tapi bertepatan dengan itu, bahwa hari ini juga adalah 25 tahun Yayasan Aldiana Nusantara ya, terbentuk. Jadi sudah hari ulang tahun yang ke-25. Di mana yang ini Yayasan Aldiana Nusantara adalah satu yayasan dan memiliki lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, khususnya SMP, SMK, dan SMA. Adapun kami, ya, saya sendiri adalah nama Ahmad Mulyana sebagai Ketua ST Ganesha. Kebetulan berada di bawah ST Ganesha yang dimiliki oleh owner yang sama, ya, oleh yang dimiliki oleh owner yang sama, yaitu Bapak Dr. Haji Ananda Murtala. Oleh karena itu, ST Ganesha turut meramaikan 25 tahun yang, yaitu dengan mengisi beberapa acara, yaitu dalam rangka memenuhi target Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Dan baru saja kami melangsungkan, yaitu mengundang 70 anggota masyarakat di sekitar kampus untuk diadakan untuk memberikan satu pencerahan khususnya tentang ketahanan pangan, di mana kegiatan tersebut adalah untuk membantu masyarakat bagaimana jalan keluar untuk mengatasi ketahanan pangan dalam menghadapi pandemi yang berkepanjangan. Kemudian dalam rangka menuju 30 tahun Sekolah Tinggi Ekonomi Ganesha, yaitu pada tahun 2023, di sini kami memiliki target satu, ya, yaitu memiliki dosen bersertifikasi. Kami harapkan seluruh dosen ST Ganesha sudah tersertifikasi seluruhnya. Kemudian yang kedua adalah yaitu melakukan kerjasama dengan luar negeri. Di sini minimal ASEAN, ya, kami akan perluas lagi, ya. Kemudian yaitu untuk melakukan apa, yaitu kolegium. Kolegium itu artinya kami mengadakan seminar hasil, ya, bagi mahasiswa yang sudah menyelesaikan risetnya untuk diseminarkan di luar negeri, ya, kampus-kampus yang ada di luar negeri. Kemudian yang kedua, untuk melakukan kegiatan student exchange, ya, pertukaran mahasiswa, dan kelas internasional, ya, siap membuka kelas internasional. Kemudian kami juga bisa melaksanakan visiting profesor, khususnya kepada kampus-kampus yang ada di luar negeri, terutama di ASEAN. Kemudian berikutnya adalah, yaitu untuk melakukan perubahan bentuk Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi menjadi institut. Nah, ini kami harapkan tahun 2023 sudah terwujud. Nah, kemudian adapun kurikulum yang dilaksanakan di ST Ganesha saat ini sudah berbasis KKNI, ya, sesuai dengan levelnya, yaitu S1 dengan level 6, 7, dan S2 itu sudah 7 dan 8. Dan saat ini, ya, sesuai dengan kebijakan daripada Menteri Pendidikan, yaitu untuk melaksanakan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Untuk itu kami menyesuaikan, di mana untuk S1 dari 8 semester, 3 semester diantaranya adalah untuk melakukan pembelajaran di luar dari program studi. Tujuannya apa? Supaya mahasiswa, alumni, lulusan Ganesha ini bisa memiliki wawasan yang lebih luas. Ya, bisa dianalogikan, yang biasanya mancing di kolam, ini mahasiswa sudah bisa mancing di lautan. Nah, demikian cita-cita kami dalam rangka 30 tahun ke depan, ya, itu untuk tahun 2023, ya,
insya Allah semua ini bisa terwujud. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.